Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat pagi. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan, sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani, sehat lahir batin, sehat jiwa raga dan sehat perasaan. Juga sehat percintaan, sehat dan tentunya kita juga berharap semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala musibah, dari segala malapetaka, dari segala marabaya, dari segala kejahatan serta dipanjangkan umurnya barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Ini posisi di Pelabuhan Tegal Sari, Kota Tegal. Saat ini kita akan menyaksikan sebuah kapal tipe menengah. Kapal ini baru saja masuk, jadi kemungkinan dia akan bongkar. Ini sedang jalan menuju ke dermaga, sudah ada dalam itu loh, yang kelihatan kecil. Dan kapalnya berjalan di sebelah timur kapal besar ya, sehingga kita tidak bisa melihatnya karena terhalang pandangannya. Nanti kita akan saksikan kemunculannya setelah nanti melewati kapal besar itu. Jadi karena ini posisi pelabuhan sangat kosong, hanya ada beberapa kapal yang belum berlayar. Ada 1, 2, 3, 4 yang sedang di tengah. Nah itu muncul tuh, itu kapalnya yang tadi masuk. Ini sedang bergerak menuju dermaga. Tampaknya bergerak dengan kecepatan penuh, sehingga sangat cepat sekali dia bergeraknya. Nah itu muncul lagi, tadi terhalang juga oleh kapal besar yang ada di tengah. Ini jelas sangat cepat sekali ya dia bergeraknya ya. Kayaknya begitu ringan dia bergerak tanpa halangan apapun. Langsung gas menuju dermaga. Pulang dia. Beberapa PK itu sudah ada di depan dan atas. Itu bersiap untuk melempar tali yang untuk diikatkan di folder dermaga. Tapi nampaknya kapal ini akan berbelok dulu, nantinya dia akan bersandar secara melintang, artinya agar seluruh bodinya itu nempel semua. Jadi pinggir bodinya itu diharapkan bisa nempel semua, sehingga nanti kalau bongkar tinggal geser aja ke pinggir, sehingga lebih pendek dan lebih efisien, lebih hemat tenaga. Itu kan dia belok ke kiri, ke timur dulu, kemudian nanti akan mundur karena tujuannya biar bodi pinggirnya nempel semua ke dermaga. Itu trik bongkar yang efisien. Nah koda masih berusaha agar seluruh bodinya nempel, itu masih goyang-goyang itu dalam rangka menempelkan seluruh bodinya. Mulai rapat dia, belum menempel. Mulai rapat, kalau belum rapat nanti dia akan ditarik oleh APK supaya ke pinggir nempel semua. Nah itu kayaknya udah nempel. Jangan lupa like, subscribe, and share. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.